Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya akan membincangkan tentang teori bahawa jin merupakan seorang agent undercover part 2. Sebelum ni saya dah buat satu video yang menerangkan tentang teori saya bahawa jin merupakan seorang agent undercover. Jadi kepada korang yang tak tengok lagi video tu, korang kena tengok video tu dululah baru sambung balik tengok video ni. Sebab saya risau korang tak faham pula, sebab video ni adalah sambungan bagi video tersebut. Yang mana yang saya dah kata dalam video yang part 1 tu, saya takkan ulang baliklah dalam video part 2 ni kan. So sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada korang yang telah menyokong channel YouTube Zahir Asna ini sehingga YouTube channel Zahir Asna ini mampu mencapai 5,000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada korang semua. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah dan dengan bantuan daripada korang, YouTube channel Zahir Asna telah pun berjaya mencapai 5,000 subscriber. Dan saya mendoakan moga-moga Allah SWT memperluaskan rezeki kalian semua yang telah pun mensubscribe YouTube channel Zahir Asna dan telah pun menonton selama ini. Dan saya juga mendoakan semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kalian. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Nasri, my brother, kerana telah memberikan hadiah kepada saya sempena achievement 5,000 subscribers, iaitu hadiah baju Monkey D. Luffy ni. Ha, kalau korang boleh nampak kan, ada gambar Monkey D. Luffy. Ha, gambar Monkey D. Luffy pakai, gambar Monkey D. Luffy pakai mask yang tulis N69 dekat lambang Mugiwara Pirates tu kan. Dan ada juga tulisan One Piece dekat sebelah ni, sebelah kiri saya ni. Sebenarnya Muhammad Nasri kata dia, my brother ni lah, dia kata kan dia nak bagi kat saya baju Detective Conan, tapi sebab dia cari-cari tak jumpa, so dia belikan saya baju One Piece lah, sebab saya juga merupakan seorang penggemar One Piece. So terima kasih banyak-banyak Muhammad Nasri, abangku. Terima kasih. Saya mendoakan semoga Allah meluaskan rezeki kamu dan semoga Allah mempermudahkan segala urusan Muhammad Nasri dan juga seluruh ahli keluarganya. Dan dalam video kita pada hari ini juga, saya ingin shout out kepada satu YouTube channel sahabat saya yang bernama Puteri Alisha, yang mana dalam channel YouTube Puteri Alisha ni banyak menyajikan kepada kita tentang crime, misteri dan tragedi lah. Dan saya yakin kebanyakan daripada penonton YouTube channel Zahir Asna ni merupakan peminat crime, tragedi dan misteri lah, sebab kita yang menonton Detective Conan memang minat benda-benda yang misteri kan. So kepada korang yang berminat, korang bolehlah singgah YouTube channel Puteri Alisha dan bantu Puteri Alisha ni untuk mencapai first 1,000 subscriber dia dalam bulan 3 ni kalau boleh, ataupun dalam masa yang terdekat lah, lagi cepat lagi bagus. Yang mana video yang paling latest yang telah dikeluarkan oleh Puteri Alisha adalah video yang menceritakan kepada kita tentang TikTok, tentang perkara-perkara dalam TikTok yang membawa kepada kematian. Saya pun tak tahu, kalau saya tak tengok video dia kan, dia telah berkongsikan perkara-perkara yang mana disebabkan oleh TikTok ni lah telah menyebabkan kematian kepada sama ada orang yang buat TikTok tu ataupun orang yang berada di sekeliling mereka. So saya harap korang dapat support YouTube channel Puteri Alisha ni untuk mencapai first 1,000 subscriber dia dalam masa yang terdekat. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita tentang teori Jin Undercover Part 2 dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detective Conan. Bagi memulakan perbincangan kita pada hari ini, pertama sekali saya ingin menjawab beberapa soalan yang telah pun diajukan kepada saya. Yang mana apabila dalam chapter yang ke-1061, kita dapat melihat bahawa Jin telah pun menembak salah seorang ejen FBI, maka telah timbullah beberapa persoalan yang bertanyakan kepada saya, kenapa saya menganggap Jin ni sebagai seorang ejen undercover, sedangkan kita dah nampak bahawa Jin menembak ejen FBI tersebut. So saya nak jawab soalan korang ni lah dengan pendapat saya sendiri. Dalam video ni semua adalah pendapat saya semata-mata dan hanyalah teori saya semata-mata. So awal-awal saya bagi tahu, kalau korang rasa tak setuju, korang boleh je drop korang dan komen di bawah. Kalau korang rasa setuju dan sependapat dengan saya pun, korang boleh komen juga. Bolehlah, kita tahu kan siapa yang kita, orang kata satu geng lah, kita sekepala memikirkan benda yang sama. So untuk menjawab soalan kenapa saya masih lagi berteori ataupun berpendapat yang Jin merupakan seorang ejen undercover walaupun dia telah menembak seorang ejen FBI, adalah disebabkan oleh macam yang kita dapat tengok pada ejen-ejen undercover yang lain jugalah. Kalau kita tengok macam Kai Suichi, Mizuna Shirena ataupun Kir dan juga Babon, semua ejen undercover ni melakukan pembunuhan untuk memastikan The Black Organization yakin dengan mereka punya penyamaran sebagai seorang ejen undercover. Dan apabila saya pertama kali tengok yang panel menunjukkan Jin menembak seorang ejen FBI tu, benda pertama yang terlintas dalam kepala saya adalah di mana Jin telah pun menembak Scotch. Kita dapat lihat dalam episod yang ke-866, pada permulaan episod 866 lagi, ataupun dalam manga pada chapter yang ke 1000
2009, di mana pada permulaan manga tersebut dan pada permulaan episod 866 pada saat yang ke-40, tak sampai seminit pun lagi, kita dapat tengok Jin telah pun berada di hadapan Scotch yang telah pun mati. Masa dalam episod 866 ni, sebelum kita tahu sambungan dia, memang kita fikir yang Jin ni apa masalah Jin kan nak tembak Scotch, sedangkan kita tahu Scotch tu merupakan seorang ejen undercover juga. Tapi sebenarnya selepas dibongkarkan kepada kita, barulah kita tahu yang kematian Scotch tu sebenarnya bukan disebabkan oleh Jin, tapi disebabkan oleh Scotch yang nak bunuh diri dia sendiri untuk menyembunyikan identiti dia sebagai seorang ejen undercover. So dari situ kita dapat lihat seorang ejen undercover telah pun membunuh ejen undercover yang lain, iaitu Akai Suichi telah pun membunuh Scotch. Begitu juga perkara yang sama berlaku ke atas Mizuna Shirena, yang mana ke atas Mizuna Shirena ni dalam episod yang ke-500, iaitu episod The Clash of Red and Black, kita telah pun diceritakan bahawa Mizuna Shirena ni, kisah dia dalam pembunuhan ni lagi-lagilah tragis, yang mana dia terpaksa membunuh Ethan Hondo, iaitu ayah dia sendiri yang telah pun menyamar sebagai ejen undercover dalam The Black Organization juga. Untuk meyakinkan The Black Organization bahawa Mizuna Shirena ataupun Kir ni bukanlah seorang ejen undercover, memang kita boleh katakan tragis habislah kematian ayah dia ni, sebab ayah dia mati depan anak dia sendiri semata-mata untuk membuktikan bahawa anak dia bukanlah seorang ejen undercover. Dan Mizuna Shirena ni juga kita dapat tengok dalam episod yang ke-504, dia telah pun membunuh Akai Suichi. Sekali lagi untuk membuktikan bahawa dia bukanlah seorang ejen undercover. Pada mulanya kita memang beranggapan bahawa Mizuna Shirena ni merupakan seorang yang tak baik lah kan, sebab yelah FBI dah lah dah tolong dia, lepas tu dia pergi bunuh pula si Akai Suichi tu. Sampailah dalam episod yang ke-783, barulah kita tahu sebenarnya kematian itu hanyalah satu kematian yang dipalsukan. Begitu juga dengan Babon, yang mana Babon ataupun Amuro Toru merupakan seorang ejen undercover juga dalam W Organization. Dan kes pembunuhan yang kita boleh relatekan dengan Babon ni adalah kematian Shiho Miyano ataupun Aihaibara, yang mana dalam episod yang ke-703 iaitu The Jet Black Mystery Train, Shiho Miyano sendiri, iaitu anak kepada doktor kesayangan Amuro Toru ataupun Babon, telah mati betul-betul di hadapan mata dia sendiri apabila kabin kereta api yang membawa Shiho Miyano telah pun meletup di hadapan matanya sendiri. So apa yang saya nak sampaikan adalah bahawa itulah bukti untuk menyokong teori saya bahawa Jin menembak ejen FBI itu tidak semestinya membawa maksud bahawa dia bukanlah seorang ejen undercover. Bahkan Jin menembak ejen FBI itu lagi meyakinkan saya bahawa dia merupakan seorang ejen undercover. Jadi saya harap penerangan tadi menjawablah soalan orang yang tertanya-tanya kenapa saya berteori Jin merupakan seorang ejen undercover walhal Jin telah pun menembak seorang ejen FBI. Dan dalam perbincangan kita pada hari ini, saya akan fokuskan dalam chapter yang ke-1061 hingga chapter 1066. Sebab apa? Sebab dalam arc kali inilah kita dapat melihat bahawa Jin sekali lagi merupakan orang yang telah pun menyebabkan idea ataupun rancangan Akai Suichi berjaya dengan jayanya. Macam dalam video yang lepas tentang teori Jin, saya dah mengatakan bahawa teori saya itu adalah disebabkan oleh Jin lah yang menyebabkan berjayanya kematian Akai Suichi yang dipalsukan. Dan sekali lagi dalam video kali ini, Jin lah yang menyebabkan kematian Andrew Campbell yang dipalsukan telah pun berjaya. Macam mana yang kita dapat tengok dalam chapter 1061 hingga 1066 ni, segala pergerakan yang dilakukan oleh Jin seolah-olah dia mengetahui setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh FBI. Macam yang saya dah cakap dalam video yang lepas jugalah, bahawa saya berpendapat yang Jin ni sebenarnya dia telah pun berpakat dengan Akai Suichi untuk menjayakan dia punya rancangan bersama-sama dengan Akai Suichi. So mungkin ada korang yang tertanya-tanya juga kan, kalaulah Jin ni seorang ejen undercover dan dia telah pun berpakat dengan Akai Suichi, kenapa Akai Suichi tak bagi tahu je FBI ataupun Konan Edogawa yang Jin ni merupakan seorang yang baik? Jadi bagi menjawab pertanyaan tersebut, sebab saya nak clearkan dulu semua persoalan-persoalan sebelum saya mulakan teori saya ni lah kan, bagi menjawab persoalan tersebut, saya berpendapat bahawa Akai Suichi memang sengaja pun nak merahsiakan hal tersebut. Sebab macam mana yang kita tahu dalam episod yang ke-784, Akai Suichi telah pun memberitahu kepada Andrew Campbell dan juga Jody Sensei bahawa in order to fool your enemies, you must fool your friend first. Sebabnya dalam kematian Akai Suichi yang dipalsukan pun, dia telah pun menipu semua ejen FBI kecuali James Black. Sebab Akai Suichi kata, kalau kita nak menipu Black Organization ataupun mana-mana orang jahat, lakonan sahaja tidak akan memberi kesan. So kita kena tipu sekali kawan kita. Kalau kita berjaya tipu kawan kita, barulah kita berjaya untuk menipu kita punya musuh. Yang mana Yusaku Kudo juga telah menggunakan ayat yang sama untuk memberitahu kepada Conan Edogawa dalam chapter yang ke-1060 apabila mereka nak menipu Vermoth. Yusaku Kudo juga kata, to fool your enemies, you must fool your friend. Itulah ayat yang dikatakan oleh ejen FBI yang duduk dalam rumah kita. Yusaku Kudo sendiri pun tertarik dengan ayat tu ataupun quotekan ayat tu untuk dikatakan kepada Conan Edogawa. Jadi saya yakin bahawa Akai Suichi berpegang dengan ayat inilah menyebabkan dia merahsiakan identiti Jin sebagai seorang ejen undercover. Jadi saya harap bagi korang yang tertanya-tanya kenapa
kenapa Akai Suichi tak bagi tahu je yang Jin merupakan seorang agent undercover ni telah pun terjawab. Jadi bagi membincangkan teori kita pada kali ini, mula-mulanya saya ingin mengenengahkan apa yang telah berlaku dalam chapter yang ke-1063. Yang mana dalam chapter yang ke-1063, masa Kianti dan Kon mengejar Andrew Kemal, kita dapat lihat bahawa Kemal telah pun berjaya melarikan diri daripada Kianti dan Kon. Tiba-tiba Andrew Kemal telah pun dikejar oleh Jin dan Vodka yang keluar entah daripada mana-mana. So daripada situ saya berpendapat bahawa sebenarnya Jin memang tahu ke mana Andrew Kemal akan pergi seterusnya, sebab dia dapat mendengar juga apakah perbualan antara Akai Suichi dan ejen FBI. Ataupun dalam erti kata lainnya, Akai Suichi memang pun berhubung dengan Jin untuk memastikan keselamatan Andrew Kemal ni sendiri. Saya juga berteori bahawa Jin merupakan seorang ejen undercover adalah berdasarkan chapter yang ke-1063 pada page yang ke-10. Yang mana kita dapat lihat dalam page yang ke-10 tersebut, Jin dengan yakinnya mengatakan bahawa Andrew Kemal akan membelok ke sebelah kiri. So daripada situ kita dapat lihatlah seolah-olah Jin ni mendengar perbualan antara Akai Suichi dan Andrew Kemal, ataupun boleh dikatakan yang Akai Suichi sedang berhubung dengan Jin pada saat tersebut. Sebab itulah Jin tahu yang Andrew Kemal nak membelok ke kiri. Dan tujuan Jin untuk mengejar Andrew Kemal adalah sebenarnya untuk melepaskan Andrew Kemal daripada Black Organization sendiri lah kan, pada pendapat saya. Sebab tu dalam chapter review yang ke-1063 hari tu, saya kata saya agak ragu dengan Jin pada saat tersebut. Kemudian dalam chapter yang ke-1064 pula, kita dapat lihat bahawa Jin sekali lagi mengetahui bahawa Andrew Kemal telah pun menanam dia punya campfire ke dalam pasir. Sedangkan orang yang mengetahui hal tersebut hanyalah Akai Suichi sahaja. Sebab Andrew Kemal memberitahu hal tersebut kepada Akai Suichi dan juga Konan Edogawa je kan. Jadi sebab itulah saya berpendapat bahawa dia pada masa yang sama juga sedang berhubung dengan Akai Suichi. Sebab tu dia tahu bahawa campfire tersebut telah pun ditanamkan di dalam pasir tu. Dan dalam chapter yang ke-1065 juga, kita dapat melihat bahawa sekali lagi Jin dengan yakinnya mengatakan bahawa Andrew Kemal berada di pulau tersebut. Dan Jin juga mengetahui bahawa Andrew Kemal akan menyembunyikan diri dia dalam tanah. Sedangkan sekali lagi, perkara tersebut hanyalah rancangan yang diketahui oleh Andrew Kemal, Akai Suichi dan Konan Edogawa saja. Tapi Jin dengan sangat yakin mengatakan bahawa dia akan menyembunyikan dirinya di dalam tanah. Padahal apa yang Jin tahu hanyalah guni Coffee Bean yang telah hilang saja kan. Tapi pada saat dan ketika itu, Jin sangat-sangat yakin dan percaya bahawa Andrew Kemal akan menyembunyikan dirinya di dalam tanah. Benda ni memang bagi korang mungkinlah agak macam biasalah, Jin kan merupakan seorang yang jenis. So saya boleh accept lagi lah benda tu pada mulanya kan. Tapi apa yang lebih meragukan saya adalah apabila Jin telah pun memberi arahan kepada seluruh member The Black Organization untuk mencari Andrew Kemal di dalam pulau tersebut dengan secepat yang mungkin. Seolah-olah pada saat dan ketika ini, Jin sedang membantu Akai Suichi untuk menjayakan dia punya rancangan. Sebabnya rancangan awal Akai Suichi adalah untuk menyembunyikan Andrew Kemal di dalam tanah supaya The Black Organization mengambil masa yang lama lah. Sampailah terbitnya fajar, akhirnya The Black Organization terpaksa untuk mengundurkan diri daripada pulau tersebut. Dan kita dapat lihat bahawa Jin seolah-olah membantu untuk menjayakan hal tersebut apabila dia menyuruh semua member W Organization untuk berpecah dan mencari di manakah kedudukan Andrew Kemal. Sedangkan sebagai seorang yang jenius, pada pendapat saya, sepatutnya idea untuk membakar pulau tersebut datang daripada Jin sendiri. Yelah, sebab kita dapat tengok sebelum ni Jin tahu bahawa Andrew Kemal akan belok ke arah kiri dalam chapter yang ke-1063. Dalam chapter yang ke-1064, Jin tahu bahawa Andrew Kemal telah pun menanam campfire dalam pasir. Dalam chapter yang ke-1065 pula, Jin tahu bahawa Andrew Kemal akan menyembunyikan diri dalam tanah apabila tengok guni tersebut telah pun hilang. Tapi kenapa Jin tidak mengarahkan The Black Organization untuk membakar sahaja pulau tersebut? Sedangkan dia sememangnya seorang yang jenis kalau kita tengok berdasarkan beberapa perkara yang telah berlaku sebelum ni kan. Atau sebab yang lainnya adalah bukan kerana Jin mampu melihat helah-helah tersebut, tapi disebabkan Akai Suichi lah yang telah memberitahu kepada Jin apakah rancangan mereka untuk menyelamatkan Andrew Kemal. Sebab itulah Jin menyuruh semua member The Black Organization untuk bertaburan dengan tujuan untuk melengah akan masa untuk menyelamatkan Andrew Kemal. Tapi sayangnya, Ram telah pun bersuara untuk membakar pulau tersebut. So kat situlah saya agak ragu. Sebab saya fikir kalau betul lah Jin ni betul-betul nak bunuh Andrew Kemal, sepatutnya Jin yang terus memberikan arahan untuk bunuh Andrew Kemal kan. Tapi kenapa Jin suruh diorang bertaburan untuk cari Andrew Kemal, sama macam apa yang Akai Suichi harapkan berlaku untuk menyelamatkan Andrew Kemal. Kemudian setelah membakar pulau tersebut, yang lebih menariknya dalam chapter yang ke-1066, apabila Andrew Kemal telah mengeluarkan diri, semua member The Black Organization yang ada kat situ macam Vodka, Kianti dengan Con kan, diorang semua puji Ram dengan mengatakan bahawa oh, Ram ni betul-betul hebat lah, ternyata Andrew Kemal betul-betul keluar. Dan dalam panel tersebut, apabila member The Black Organization puji Ram, kita dapat melihat dalam panel tersebut Jin mengatakan kepada member The Black Organization bahawa dah-dah lah tu puji Ram, tak payah nak puji Ram setiap masa lah. Seolah-olah dia ni menyirap dengan Ram tau, macam dia dah rancang dah sebenarnya untuk menyelamatkan Andrew Kemal dengan membiarkan The Black Organization membazir masa mencari kat pulau tersebut. Yelah, sebab pulau tu kan luas, lepas tu nak cari orang kat bawah tanah pula bukannya senang kan.
Tapi tiba-tiba Rang pula suruh pergi bakar. Dan dia punya rancangan dengan Akai Suici tu macam seolah-olah dah terbatal lah, ataupun dah cancel. Sebab itulah dia macam agak menyirap dengan mengatakan pada Black Organization punya member, dah lah tu puji Siram tu, tak payahlah nak puji dia setiap masa kan. Sedangkan kalau ada orang yang sepatutnya puji Ram, orang tu adalah Jin sendiri. Sebab Jin sendiri merupakan orang yang pernah berjumpa dengan Ram. So sepatutnya Jin lah orang yang paling sesuai untuk puji Ram. Tapi dia pergi halang pula orang lain nak puji Ram. Tu yang menyebabkan saya ragu juga dengan si Jin ni. Dan kita juga dapat lihat dalam chapter yang ke-1066 tu, kalau betul-betul lah si Jin tu dia nak mendapatkan ataupun dia nak tengok muka Andrew Cameron tu, mesti dia dah arahkan salah seorang daripada The Black Organization untuk menyelam dan tangkap je Andrew Cameron buat naik ke atas darat. Tapi tak, dia seolah-olah sengaja membaling bom tangan ke arah lautan tersebut supaya mayat Andrew Cameron tu tak dapat dicari oleh orang lain. Makna kata member The Black Organization yang dekat situ tak menyelam untuk mendapatkan Andrew Cameron. Dan pada saat dan ketika ini juga kita dapat tengok yang Akai Suici telah pun bersedia untuk menembak grenade tersebut, padahal Akai Suici tak tahu pun. Padahal kalau kita tengok sebelum tu, Akai Suici tak tahu pun yang dia ada grenade kan. Tapi Akai Suici telah pun bersedia, seolah-olah macam Akai Suici dengan Jin ni memang dah rancang lah, macam nanti aku akan baling grenade, lepas tu kau meletupkan grenade tu sebelum sempat sampai ke dalam laut, supaya memberi masa kepada Andrew Cameron untuk melarikan diri. Seolah-olah macam tu lah. Sebab dalam cerita ke-1066 ni kan, masa kita tengok Conan tengah cemas, dia tengok bila dia nampak bom tangan tu, Akai Suici memang dah bersedia pun masa tu untuk tembak. Memang dia dah betul-betul bersedia, dia dah tengok dan bahkan dia mengatakan kepada Conan Edogawa yang dia dah nampak pun bom tangan tersebut. Seolah-olah macam diorang dua ni memang dah merancang untuk menyelamatkan Andrew Cameron sebenarnya. Dan kita dapat lihat setelah bom tu meletup, Jin ni dengan bersungguh-sungguh tanya dekat Con siapa sebenarnya Andrew Cameron ni dan dekat mana dia pernah tengok Andrew Cameron. Mungkin kalau kita baca sekali pandang, kita akan ingat bahawa jelah dia nak tahu sebenarnya siapa Andrew Cameron kan. Tapi pada pendapat saya lah, teori saya mengatakan bahawa dia nak tahu yang rahsia dia, Kir dan juga Akai Suici tentang kematian Akai Suici yang dipalsukan tu dah terbocor ataupun belum. Maknanya kalau Con kata yang dia nampak masa dia selamatkan Mizuna Shirena tu, maknanya rahsia diorang dah terbocor lah kan. Kalau tak, maknanya rahsia diorang masih lagi selamat. Sebabnya kalau betul-betul lah Jin nak tahu siapa orang tersebut, macam yang saya cakap lah, baik dia suruh member The Black Organization berenang dan ambil je mayat Andrew Cameron tu kan. Tentu-tentu dia boleh tahu siapa Andrew Cameron tu. Tapi dia nak pergi baling bom tangan pula, nak pergi letupkan dekat laut tu dengan tujuan apa sebenarnya kan. Sedangkan kalau bom tangan tu meletup, boleh menyebabkan impak yang besar kepada Andrew Cameron. Silap-silap air bulan, diorang pun tak cam dah muka Andrew Cameron siapa kalau diorang jumpa sekali pun kan. So betul ke sebenarnya dia nak tahu siapa muka Andrew Cameron, ataupun dia sekadar nak memastikan bahawa rancangan dia dengan Akai Suici dan Kir sudah pun bocor ataupun belum. Dan part yang paling penting dalam chapter ini adalah Jin lah orang yang menyuruh Black Organization untuk menembak ke arah belakang Andrew Cameron, sekaligus menjayakan rancangan Akai Suici dan Conan Edogawa dengan sejaya-jayanya. So apa lagi yang boleh saya cakap melainkan untuk menghasilkan teori ini. Dan ada satu lagi sebab kenapa saya berteori bahawa Jin merupakan seorang agent undercover ni, yang bagi saya merupakan satu sebab yang sangat-sangat memberi saya persoalan lah, ataupun menyebabkan saya berteori, adalah dalam episod yang ke-867 ataupun dalam chapter yang ke-1012, yang mana dalam episod yang ke-867 pada minit yang ke-22:20, masa Babon masuk ke dalam rumah Kudo family, yang mana dalam scene tersebut Babon telah mengacukan pistol ke arah Akai Suici dan Akai Suici juga telah mengacukan pistol ke arah Babon dalam rumah Kudo family. Dan Babon telah memberitahu kepada Akai Suici bahawa, "Akai Suici, you have let your guard down," ataupun beritahu kepada Akai Suici, "Akai Suici, awak telah pun cuai, awak telah pun membiarkan awak punya rahsia terbongkar." Sebabnya Babon memberitahu kepada Akai Suici bahawa dia telah pun tewas dengan Babon pada saat Babon mampu untuk melihat penyamaran Akai Suici sebagai Okia Subaru. Kemudian apa yang sangat-sangat menarik minat saya adalah apabila Akai Suici mengatakan kepada Babon, "Sebenarnya Babon, engkaulah yang telah tewas. Macam mana kalau aku bagi tahu engkau?" Akai Suici kata, "Macam mana sekiranya aku memberitahu kepada engkau bahawa aku telah pun tahu yang engkau akan menyelinap masuk ke dalam rumah Yusaku Kudo ini dengan membawa satu kunci pendua? Dan macam mana kalau aku bagi tahu engkau yang aku tahu engkau telah pun menerima satu arahan untuk menyiasat tentang Shinichi Kudo?" Benda ni lah yang menyebabkan saya berteori lagi kuat tentang Jin ni merupakan seorang agen undercover. Sebab macam mana yang kita tahu, arahan untuk menyiasat tentang Shinichi Kudo tu adalah arahan daripada Ram sendiri kepada Babon.
Yang mana saya sendiri yakin bahawa member The Black Organisation yang lain tak tahu pun tentang hal ni. Sebab ialah macam mana yang kita tahu bahawa Babon ni merupakan seorang ejen yang sekretif seperti Vermov. Even Jin sendiri pun pernah bagi tahu Kir benda tersebut kan. Dan kalaulah ada seorang member The Black Organisation yang mengetahui apakah arahan yang telah diberikan oleh Ram kepada Babon, orang tersebut tak lain tak bukan adalah Jin. Sebab macam mana yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1066, Vodka telah pun memberitahukan kepada Kianti bahawa Jin mengetahui di manakah Ram berada dan apakah yang telah dilakukan oleh Ram sekarang. Bahkan Jin mengetahui bahawa Ram sekarang tengah menyamar sebagai seorang yang menggunakan nama yang memalukan ataupun menggunakan a silly name. So saya sangat yakin dan percaya bahawa sekiranya ada orang yang mengetahui tentang mesej Ram terhadap Babon itu, orang itu hanyalah the one and only Jin sahaja. Sebab mula-mula mungkin kita fikir yang Mizuna Shirena tahu benda tu kan. Tapi pelik agak lah. Sebabnya pada pendapat saya, untuk mengatakan bahawa Kir ataupun Mizuna Shirena yang memberitahukan hal tersebut kepada Akai Suichi tu, saya agak tidak bersetujulah. Sebabnya saya tak rasa Mizuna Shirena tahu sampai sedalam tu sehingga mengetahui apa mesej yang Ram berikan kepada Babon. So pada pendapat saya lah, sekiranya ada orang yang mengetahui hal tersebut, orang tersebut tak lain tak bukan hanyalah Jin sahaja. Dan Jin telah pun memberitahu hal tersebut kepada Akai Suichi sebab dia telah pun bekerjasama dengan Akai Suichi selama ini untuk menumpaskan The Black Organisation. Tapi sangat-sangat penting untuk Jin mengekalkan kedudukannya sebagai orang yang tinggi dalam The Black Organisation. Jadi disebabkan oleh itulah, sekiranya terpaksa membunuh, Jin terpaksa membunuh dan dia terpaksa bertindak dengan agak ekstrim untuk memberikan keyakinan bahawa dia ni adalah seorang yang mampu memberi dedikasi kepada The Black Organisation. Sebab kalaulah identiti Jin ni terbongkar lah, kalau betul dia sebagai seorang agent undercover terbongkar, maka ia akan menjadi satu kerugian yang besar bagi organisasi yang telah meletakkan Jin sebagai seorang agent undercover dan juga memberi kerugian yang besar kepada pihak FBI sendiri dan mana-mana pihak sajalah. Dalam erti kata lain, kalaulah betul Jin ni seorang agent undercover dan identiti dia sebagai agent undercover terbongkar, maka The Black Organisation tidak akan dapat ditumpaskan sama sekali. So itulah teori saya ataupun pendapat saya yang mengatakan bahawa Jin merupakan seorang agent undercover part 2. Macam mana pula menurut kalian? Kalian boleh tinggalkan pendapat kalian dekat ruangan komen di bawah. Kalau korang setuju, korang boleh kata setuju. Kalau korang tak setuju, korang boleh ketengahkan apa sebab, kenapa dan mengapa korang mengatakan bahawa korang tak setuju dengan teori saya dan kenapa pula ada kekurangan pada teori saya. So terima kasih pada yang sudi menonton. Terima kasih kerana telah menyokong saya Asna sejauh ni. Dan saya punya next target adalah untuk mencapai 10,000 subscriber sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri. Dan saya harap korang terus menyokong YouTube channel saya Asna, kerana saya hanya akan dapat mencapai impian tersebut dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada korang semua. So terima kasih pada semua yang sudi menonton. Untuk video ni tak ada sedikit renungan lah, sebab video ni dah agak panjang. So renungan insyaAllah kita akan masukkan dalam video-video yang lain lah. So terima kasih pada yang sudi menonton. See you insyaAllah in next video.